Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Binetralisir hati ini, monggo. Tetesan air mata ini adalah goresan hati yang paling dalam, yaitu yang terkucang terukir di dalam kalbu, istighfar itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'ah, wajidni amalan betulah. Ati kula lan ati keluarga kula panjenengan mugi-mugi diparingi ingkang sholih sholihah. Amin. Diparingi doa kula lan doa panjenengan sedaya makbulan. Amin. Alhamdulillah, matur suwun. Sinten malih nggih ingkang purun kersa. Nggih. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinten asmane? Lina Hernita. Dari mana ini? Nganjuk. Dari Nganjuk. Bisa istighfar. Bisa. Karena banyak-banyak dosa yang telah saya lakukan selama 20 tahun ini. Ini kepada orang tua, sahabat, keluarga dan juga teman-teman saya. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dosa kula lan dosa panjenengan sedayane wonten mriki majelis hari ini di ngapura dening Allah. Sekedap kula tak melantunkan satu bait mawon. Allah pengampun penerima taubat, walaupun dosa sepenuh, wahai sahabat cepatlah bertaubat karena ajal kian mendekat, karena ajal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni iman afiyah, wa wafidni amalan salihah. Subhanallah. Sesungguhnya tembusan kalbu yang terukir di dalam hati ini menghasilkan getaran jiwa, getaran hati yang paling dalam dikala melantunkan ayat-ayat Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih ya. Monggo kembali. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Madura, Bos. Dari Madura mana? Bangkalan. Dari Madura Manggalan. Alhamdulillah. Ini untuk apa? Mohon dibaca. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Fahrillah. Ya. Dari Madura Manggalan. Saya fan berat dengan Gus Im, banyak tausia-tausia dari YouTube dan lagu-lagu syair bernyawa yang Gus Im lakukan sangat-sangat menyentuh di hati. Saya mohon saya peserta ruqyah. Saya request yeniku sholawat badar. Ini mohon dilantunkan dengan bahasa Madura. Subhanallah. Karena saya melihat banyak lagu-lagu ciptaan Gus Im itu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Saya adalah sebagian dari kolbu jagat sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki. Yang dibalik ini Pak ya. Bila nyabu
ampun ing dedung. Sik. Panikah kasta sing tadep kalamun Allah tak nyapor pasteh kawula masuk neraka. Salatul ala ta'ala Rasulullah. Salatullah salamun ala Yasin Habibillah. Bila nyawa di kerongkongan, itulah sesal terperihkan. Kalau Allah tak beri ampunan, pasti neraka tempat hukuman. Salatullah salamullah. Alhamdulillah, terima kasih syairnya. Artikan ini, apa makna dari bila nyabe ampun enggede. Bila nafas sudah di dada, panikah kasta sing tadepade. Ini berarti penyesalan yang tiada terkira, Gus. Kalau Allah tak nyapura pasteka wula masuk neraka. Kalau Allah tak memberi ampunan, pasti kita masuk neraka. Subhanallah. Allahumma shalli Muhammad. Ini sambungan dari istighfar tadi. Bila nyawa di kerongkongan, itulah sesal tak terperikan. Kalau Allah tak beri ampunan, pasti neraka tempat hukuman.
bila nyawa sudah di kerongkongan, artinya sesal yang tak terperikan. Kalau Allah tidak memberi ampunan, pasti kita diberi hukuman masuk neraka. Allahumma shalli alhamdulillah subhanallah. Mudah-mudahan kita direksa dening Allah. Monggo wonten matur suwun nggih sairing nggih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.